harapkan cenah. Abi mah ada doma tuh. Coba rusak. Maju, 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 maju. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, kade, kade. Kade, kade. Panyekalkan kali ya. Sok. Masukkanlah HP kan. Kita memasuki area medan yang sangat licin. Mau eta kurupuk bawa teuneun linya, Bu. Karena ini adalah licin ya. Jalannya licin nih. Tadi ya. Hati-hati. Dua nana tuh deh eta. Naon teh? Oh, iya, udah. Duh. Udah. Maju. Ini perjalanan sangat licin ya.
Mana si Ambu? Ambu sekarang. Ulah wak pangheulan Ambu, sok deh. Sok, hati-hati. Kita memasuki area yang sangat menurun. Ini jalan ekstrim, sahabatku nih. Berada di daerah mana ini? Bojong. Bojong Karyo. Karena ini jalannya becek, sahabatku nih tuh. Ya. Licin. Oh, air sungainya mengalir deras. Mohon. Hati-hati. Sekali lagi, ini adalah daerah apa, Bu? Bojong Kareo. Oh, iya. Mangga, sahabat. Mangga. Daerah apa, ya, Pak? Iya, Bojong, arah ke Bojong. Bojong, ya, mah Kampung Cikareo. Oh, Kampung Cikareo. Jadi Bojong, Kampung Cikareo. Lebat nama ke kecamatan. Desa Bayongbong. Bayong desa Sarakurai. Oh, desa Sarakurai, Bu, itu, Bu. Desa Sarakurai. Kecamatan Bayongbong, Pak. Mohon. Den Garut. Bahasa. Bahasa. Bapak Acim. Wacung. Kita ketemu dengan Bapak Acim dari Persen Bapak Acim atau Persen naon eta kerupuk naon we? Lama sok. Iya. Bikin ku ambu ternya. Batu. Ibu ngatur mah. Ini biasa pami ameng hari itu biasa. Ah, bari iya weh mah. Ini yang ameng. Yang ameng. Tadi jajakun ku abi kadinya. Siap. Atuh lumayan pak lah. Bari iya ngareh hampang. Mangga kitu mangga. Karang Taruna jadi dia di mana aya pengurusna Bang mun ieu ieu bae jalanna tos didamelkeun ieu nya mun atos sampai ka ditu didamelkeun kita kaoseun mun jeung aya banjir bandangnya banjir bandang. Sedang ada di mana ini? Ada di Lewung. Di Lewung Bojong. Bojong. Sana Lewung Bojong, Bobojong. Bobojong. Sarakurai, Desa Bayongbong. Bobojong. Kecamatan Bayongbong gitu ya teh. Kecamatan Bayongbong. Bobojong. Kampung Bobojong. Jadi sahabat, keseharian Bapak Acim ini sebagai apa, Pak? Buat ini ya, batu buat bangunan juga ya, buat rumah ya. Di Sungai Cimanuk ini, sungai terbesar di Jawa Barat nih, Sungai Cimanuk. Iya, ini di Sungai Cimanuk. Beliau tuh ngambil batu tiap hari tuh dari ujung bawah sana. Iya. Diangkut ke jalan ke sana apa ya? Ke sini, ke rumah. Ke rumah.
Memang lumayan ini tempatnya. Dulu tuh pernah dijadikan objek wisata, cuman tidak jadi. Tidak jadi ya? Karena mungkin ada pengelolaannya kurang apa? Kurang sejalan gitu ya? Mungkin itu jadinya terbengkalai gitu. Iya. Padahal ini cukup lumayan asri untuk dinikmati untuk wisata, iya, wisata lokal ya, di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Jadi terbengkalai ini udah berapa tahun, Pak Cim? Sudah setahun. Sebenarnya banjir bandang. Oh, semenjak banjir bandang Garut. Oh iya, ya, jadi banjir bandang itu sudah 1 tahun ya, kalau nggak salah. Lebih ya. Makasih, Pak. Iya. Acun. Biar saya, Pak. Iya. Oh. Ini sepatu nih, ya. Sebenarnya udah ditata ini tuh, ya. Dulunya katanya ini akan dijadikan tempat wisata, ternyata terbengkalai ya. Padahal sudah bagus ininya. Oh. Ya. Sambil bawa kerupuk. Ini. Cari orang lagi. Jalannya. Ayo kita mulai masuk hutannya. Begitu. Kita memasuki hutan. Hutan Bayongbong. Ayo, siap untuk makan lah. Bu, ayo dibagikan saha ya teh. Oh, ketemu orang-orang ya. Iya, siap.
Sahabatku, ini sangat super sepi ya. Super sepi ini. Ya. Karena memang ini adalah di daerah aliran Sungai Cimanuk sebenarnya. Sahabatku di mana saja berada, ini bersama lagi dengan Kang Wahyu Excelo ya. Ini sedang berada di daerah Cimanuk. Daerah Cimanuk, aliran Cimanuk, tetapi ini adalah daerah Bayongbong ya, daerah Bayongbong, Salakurai ya. Bojong Salakurai. Bojong Salakurai. Ini kita berada di dasar sungai ya, dasar sungai. Pemandangannya indah sekali nih tuh.
kita masih berada di daerah ini ya. Masih berada di daerah Babakan apa? Bojong. Oh, Bojong. Bojong Salakura ya. Desa ini pemandangannya indah sekali ya sahabat ini. Pokoknya yang belum kesini cepet kesini, mantap. Mantap, indah, sejuk. Pokoknya mah dingin, luar biasa. Ini sahabatku nih, ya. Pemandangan seperti ini banyak dicari orang, ya. Karena adem udaranya, ya. Dan untuk yang mau datang ke sini bisa saja, ya. Daerah Bayongbong ini tinggal kita belok, ya. Daerah Bayongbong kita belok, cari kampung yang namanya Bojong Salakurai. Nah, tinggal nanya ke tempat wisata yang tidak jadi. Ini tempat wisata yang tidak jadi sebenarnya. Sudah diperbaiki, sudah dibenahi, tetapi tidak jadi. Karena apa alasannya? Alasannya karena ada banjir bandang. Jadi adanya banjir bandang menghapuskan segala rencana bahwa daerah ini akan menjadi tempat wisata. Padahal tempatnya sudah bagus ya. Itulah kenapa tempat wisata ini digagalkan, karena alasannya adalah terjadi banjir bandang jadi di Garut pada waktu itu. Yuk. Gimana, ah? Segera airnya? Airnya cukup segar, masih alami dan asli di sini. Iya. Sangat rekomendasi untuk yang ingin penat dari pekerjaan misalnya. Iya. Untuk healing. Healing. Bersama ya. Keluarga atau keluarga. Bersama sahabat. Sahabat. Selanjutnya kita akan makan-makan bersama di iya. sana. Iya. Kita akan makan-makan dulu ya. Makan dulu. Setelah jalan tadi agak sedikit menurun. Iya. Iya. Dan sahabatku ini lihat. Air sungai ya. Kalau dulu kalau sedang airnya banyak akan tidak berani ya. Kalau sekarang ini ya airnya tuh. Kita akan makan-makan dulu sana. Nah, ini sahabat yang dinamakan dengan Sungai Cimanuk ya. Tetapi ini aliran yang berada di daerah Bayongbong ya. Jadi daerah Bayongbong ini dilintasi Sungai Cimanuk ya. Yang pada waktu itu pernah terjadi banjir bandang. Ya. Nah, ini
Bulu ketek lenca nih, ya. Nah ini luar biasa nih, makan di tempat yang sangat adem, sejuk ya. Tuh. Kita sama, Pak ya Pak. Tunggu lotek aja. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Halo, lah kacangkat itu.
Wak atuh kan ngahuapkeun cenah. Abi mah ada doma tuh. Coba parut ka. Macet kali ini. Dapat pun. Mantap. Kali lagi kita berada di sungai ya, di sungai. Sungai Cimanuk nih. Tetapi ini aliran yang ada di daerah Bayombongnya ini ya. Suasananya adem. Bojong. Cibunar. Jadi di belakang ini adalah Cibunar, sahabatku. Kita tadi sumbernya maksudnya Cibunar, tadi sumber keliling. Jadi kita di Cibunar. Sahabatku di mana saja berada, kiranya konten ini ya, ini sedang makan-makan dulu ya, alhamdulillah nih.